Halo, kembali lagi dengan saya Anwar di channel Albert Park. Kali ini seperti biasa, kemarin kita ada konten-konten yang update terakhir yang masih gerbang belum jadi. Nah, saat ini saya tetap bersama Mas Andi, ya, pengen Andi ngobrol soal update dan progres Albert Park saat ini. Nah, mungkin siap. Bisa sharing dulu Mas Andi apa yang baru dari Albert Park sampai hari ini Mas Andi. Sampai hari ini Albert Park sebenarnya ini belum grand launching lah istilahnya. Ya. Kita baru soft launching. Oke. Okay. Soft launching. Jadi harga benar-benar masih harga perdana. Kita sekarang mulai progres gerbang. Kita bikin gerbang utama seperti itu. Terus nanti kita bikin pos satpam, kita bikin kamar mandi satpam, sama kita mulai bikin got seperti itu. Oh, ya ini got sudah jadi. Ya, got sudah jadi. Infrastruktur udah mulai kita jalankan under construction. Okay. Kita baru soft launching nih. Harga masih perdana, Mas. Oh, iya. Ini masih soft launching, harga perdana pula. Ya, kemarin kita sampaikan sih harga perdana. Dan itu progresnya seperti apa? Penjualan masih harga soft launching. Ah, itu menariknya tuh. Menariknya seperti itu. Meski baru soft launching, tapi udah ada 3 yang pesen nih dan udah dijadwalkan akad kredit. Itu makanya itu baru soft launching ada 3 yang pesen dan udah dijadwalkan akad kredit. Itu menariknya. Mereka itu rata-rata tertarik karena harga emang masih benar-benar terjangkau. Harga soft launching tentunya masih harga perdana lah. Jangan tunggu sampai grand launching itu harga udah naik-naik punya itu. Betul, itu saya setuju sih. Betul. Jadi kita harapkan teman-teman buruan take action sekarang ya. Iya, pastilah. Karena yang survei juga udah banyak Pak tadi. Banyak banget. Ya udah nanya banyak banget seperti itu. Oke, mungkin bisa dijelaskan Mas tadi terkait total unit. Jadi kita pengen dari teman-teman pengen update total unit berapa dan sekarang sedang membangun apa sih dari Albert Park? Mungkin dijelaskan Mas tadi. Ah, Albert Park ini ada di area 7000 meter. Okay. Itu nanti ada 65 unit, ada 2 tipe, ada yang 1 lantai, ada yang 1,5 lantai. Kalau yang 1 lantai itu dia rata-rata tanahnya 66 gitu, bangunannya 42 gitu. Kalau yang 1,5 lantai rata-rata ya tanahnya 72, bangunannya 49. Itu menarik, harga masih terjangkau. Jadi nanti ada 65 unit, tapi yang kita pasarkan untuk harga perdana ini 15 unit pertama. Nah, itu ada 10 unit yang 1 lantai dan ada 5 unit yang 1,5 lantai. Oke, gitu. Yang mezzanine tadi ya. Yang itu yang di blok E. Oke. Menarik itu. Menarik harga perdana. Harga perdana. Masih terjangkau banget. Nah, selain yang dibangun istilahnya drainase nih Mas Andi, jadi gorong-gorong, apalagi yang sekarang lagi jalan Mas Andi untuk progresnya? Progresnya kita kalau yang di blok E, apalagi udah dijadwalkan 3 ya, 3 yang udah mau akad kredit, itu kita udah mulai ya istilahnya kayak dibikin buplang. Nanti bentar lagi kita udah mulai pondasi. Progresnya cepat Mas Andi ya. Cepat. Nah, mungkin tanya teman-teman pasti tanya soal progres pembangunan. Nanti setelah akad itu berapa bulan Mas Andi yang disediakan developer? Developer. Nah, kita modelnya memang akad kredit inden ya. Okay. Jadi teman-teman nanti kalau disetujui bank, ya kita akad kredit dulu. Setelah itu baru kita bangun. Pembangunan ya kurang lebih 4 bulan. Wah. 4 bulan rumah jadi. Ya paling 4-6 bulanan ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya. Jadi ini tanahnya sudah ada. Tanah sudah progresnya ada. Progres sudah ada. Legalitas sudah aman. Dan ini yang pasti harga soft launching. Titik poinnya. Karena kalau kita udah grand launching, itu harga bisa melonjak tinggi. Mumpung lagi soft launching, saatnya kita beli. Oke. Seperti itu. Kita udah nanya-nanya soal kegiatan di dalam. Nah, kita pengen fasilitas di luar, Mas Andi. Kan tadi saya juga dari sini keluar Tol Tambun. Betul. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail, teman-teman, Mas Andi. Aksesnya dari Tol Tambun berapa menit, kemudian ke kawasan-kawasan sekitar yang saya yakin strategis sih, teman-teman. Silakan, Mas Andi. Albert Park itu sangat strategis. Ibaratnya kita cuma selangkah dari pusat kota Grand Wisata. 5 menit dari pintu Tol Tambun, Grand Wisata. Okay. Setelah itu di Grand Wisata itu kan udah jadi kayak kota mandiri. Tuh. Di situ lagi dibangun mall, Living World. Terus lagi ada ya pembangunan rumah sakit Eka Hospital. Kalau yang udah ada rumah sakit Hermina. Terus sekolah-sekolah yang elit kayak Al-Azhar, IPK, Notre Dame, Pelita Global Mandiri. Habis itu kayak supermarket, farmer market, Total Buah, seperti itu, Tip Top. Semua ada di Grand Wisata gitu. Jadi lokasi Albert itu premium karena dia hanya selangkah dari pusat kota Grand Wisata. Ya, sekitar 5 menitan lah. Menarik banget. Jadi menarik banget. Ya. Dari tol dekat, dari pusat kota pusat Grand kota Wisata, Wisata dekat. Jadi itu akan membantu ya kebutuhan-kebutuhan penghuni nantinya. Penghuni, iya, tentunya. Karena ya sekali lagi ketika kita milih kayak hunian itu ya emang cuma 3L kan. Lokasi,
lokasi dan lokasi. Nah, ini udah memenuhi 3L itu. Apalagi ya, ya, ya. Lokasi. Terus ada M-nya, Mas. Murah, Mas. Murah. Itu benar, ini sangat terjangkau. Jadi, itu. Sangat terjangkau ya, ya kalau kita soft launching. Kalau memang pengen ya. Dicek, silakan datang, Mas Andi ya. Untuk harga perdana dari Albert Park. Harga perdana kalau yang satu lantai itu cuma 400 jutaan. Oke. Okay. Terus kalau yang satu setengah lantai itu cukup terjangkau, cuma 500 jutaan. Okay. Di luaran sana satu setengah lantai udah mungkin 600-700, kita 500 jutaan udah dapat satu setengah lantai. Nah, ada mezaninnya. Itu seperti itu. Cicilan 2 jutaan. Cicilan 2 jutaan. Masih sangat terjangkau. Masih terjangkau. Nah, teman-teman pasti nanya nih, Mas Andi, soal promo nih. Mm-mm. Gimmick apa saja yang masih berlaku saat soft launching selain harga perdana? Yeah, kalau harga yeah, perdana yeah, pasti yeah. dapat ya. Tapi apa sih yang diberikan oleh developer untuk teman-teman yang ya harga perdana 15 unit pertama, yeah, tapi 3 sudah terjual? Gimana? Betul, betul. Gimmicknya sangat menarik. Jadi kita itu sederhana aja. Ketika kita teman-teman mau beli Albert Park, yang perlu dilakukan hanya booking fee aja. Okay. Booking fee 1 juta, okay. Kemudian DP 5%. Okay. Udah itu aja. 5% dari harga itu sekitar, kalau all in-nya sekitar 24 juta. Oke. Gitu. Tapi udah tahu beres, artinya biaya-biaya yang lain yang nanggung developer. Jadi free biaya-biaya. Oke. Gitu. Hanya siapin DP 5% sama booking fee 1 juta aja. Oke. Promonya seperti itu. Berarti promo teman-teman ya. Ya. Jadi cuma 5% dan booking fee 1 juta sudah bisa memiliki hunian di Albert Park sendiri. Betul. Free biaya-biaya. Free biaya-biaya. Betul. Nah, itu yang paling penting ya, free biaya-biaya. Iya, iya. Oke, Mas Andi. Ya, teman-teman, nanti akan kita sisipkan juga video-video yang dari 3D rendernya. Itu menarik karena memang kita masih on progress rumah contoh, Mas Andi ya. Ya. Ketika rumah contoh jadi, nanti saya dan Mas Andi akan review lagi nih. Kita pengen lihat nih tampak depannya seperti apa, karena kan Mas Andi sempat ngomong. Seperti apa sih, Mas, tampak depannya Albert Park sendiri? Ya, tampak depannya itu apa ya, fasadnya itu sangat fresh. Okay. Fasadnya sangat fresh, pokoknya lain daripada yang lain lah. Kita udah kekinian, fasadnya fresh dan kelihatan tinggi gitu, seperti itu. Jadi ibaratnya kayak modelnya minimalis modern lah, gitu, Mas, seperti itu. Jadi permainan kacanya itu lebih kelihatan, Mas Andi ya? Iya, iya. Apalagi sama yang clusternya kan kita istilahnya kan one gate system ya. Okay. One gate system, nanti ada security 24 jam, ada CCTV. Terus kita kan cuma 65 unit, artinya eksklusif sekali. Dan di dalam itu ada musola, ada taman bermain, seperti itu. Itu udah megah lah. Wah, jadi dari gerbang aja one gate, security 24 jam, CCTV. Ya, ceilingnya juga. Oh, ceilingnya kalau untuk yang satu lantai itu cukup tinggi. Ceilingnya 3,5 meter gitu. Oh. Tapi kalau yang satu setengah lantai itu kelihatan gagah dia, karena ceilingnya 6 meter. Oh. Jadi kita masuk itu, wah, langsung lega gitu. Kita nggak sabar, Mas Andi, melihat rumah granit. Contohnya. Ya, betul, betul. Full granit juga? Full granit semua. Kita penasaran. Nanti pasti sirkulasi udara itu pasti terjaga, Mas Andi, ya? Pasti. Karena kan ceiling tinggi itu bisa memberikan udara yang luas. Nah, gitu. Jadi kesannya itu lega. Artinya, meskipun ya tanahnya 72 meter, 66 meter, tapi ketika kita masuk ke dalam rumah itu kesannya lega, gitu. Tuh. Karena ceilingnya tinggi banget. Seperti tuh. Itu. Itu yang cocok dengan anak-anak milenial, iya, adik-adik milenial yang pengen punya rumah. Cukup jelas sekali, Mas Andi, penjelasannya, promo-promonya, legalitas mungkin di terakhir nih, Mas Andi, legalitas seperti apa, Mas Andi? Legalitas aman, kita udah pecah semua, seperti itu. Memang kita dengan hak guna bangunan, tapi kita bisa ditingkatin menjadi hak milik. Iya, pasti. Pada akhirnya bisa jadi hak milik. SHM itu yang penting, SHM. Ya. Jadi teman-teman untuk legalitas aman semuanya. Legalitas aman. Pokoknya kalau dari rekomendasi kami, survei dulu, karena harga perdana. Harga pertama, itu intinya, perdana. Soft launching. Jangan soft sampai launching. Tunggu nanti, mungkin November, gitu, November grand launching itu harga udah naik semua tuh. Sekarang waktunya kita beli, jangan tunda-tunda. Iya, betul. Udah ada 3 yang dijadwalkan akad. Oke. Iya. Ya, mungkin itu saja dari saya, mungkin Mas Andi juga. Terima kasih, Mas Andi, untuk informasinya. Ya, sama-sama, Mas Alvaro. Kita akan kunjungi terus nih. Ya, kita akan update terus nih. Pasti. Untuk progres berikutnya. Ya, pokoknya kita menemani teman-teman semua pencinta Albert Park untuk apa ya? Perjalanan mempunyai rumah, kita akan temani itu. Betul. Dari prosesnya dari awal sampai akhir. Oke. Seperti itu. Untuk teman-teman yang pengen kontak dengan tim Albert Park, nanti kita akan siapkan nomor di bawah ini ya. Siap. Silakan nanti hubungi langsung nomor di bawah untuk informasi lebih lanjut. Siap. Ya, dari saya Anwar dan Mas Andi. Ya, nama saya Andi. Ya, sampai jumpa di edisi.